Alhamdulillah, pertama-tamanya adalah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan rahmatnya dan taufik dan inayahnya. Dipilih kita pada malam yang berbahagia ini untuk saya dan tuan-tuan mengisi masa yang ada ini di antara Maghrib dan Isyak untuk tidak lain dan tidak bukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman kini, dunia telah tua tuan-tuan. Masyarakat bila jauh daripada Nabi SAW, makin kurang kefahaman penghayatan terhadap agama. Walaupun teknologi yang canggih sekarang ini mampu mengumpulkan seluruh kitab-kitab hadis, seluruh maklumat-maklumat yang ada pada dada-dada ulama, walaupun bukan 100%, namun realitinya penghayatan kepahaman manusia itu bila jauh daripada Nabi SAW, dalam erti kata jauh jarak masa lebih 1400 tahun yang silam, maka penghayatan kita kepada agama, penghayatan kita terhadap apa yang Nabi SAW arahkan, perintahkan, larangannya dan sebagainya itu makin lama makin kurang penghayatan. Makin lama makin jauh daripada kefahaman sebenar kadang-kadang. Itulah yang menakutkan kita. Sebab itu banyak manusia sekarang bila jauh daripada Nabi SAW, tentulah jauh daripada, dalam erti kata, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi mereka ini jauh daripada ulama, iaitu ulama pewaris kepada Nabi SAW. Jauh dalam erti kata tidak mengikuti penerangan, ceramah, penghayatan yang diberikan oleh ulama, sama ada melalui kitab-kitabnya yang ditulis ataupun bersama dengan para ulama ini ataupun mendengar kuliah-kuliahnya dan sebagainya. Ini sangat-sangat menyebabkan manusia itu, umat Islam itu jauh daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara kebaikan yang boleh kita dapati sekarang ialah sentiasa bersama dengan orang-orang yang siddiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita agar kita sentiasa berserta, bersama, bergaul dengan orang-orang yang siddiqin, dalam erti kata minan nabiyyin, iaitu pewaris-pewaris nabi, ulama, orang-orang soleh. Kerana apa? Kerana mereka itu penyambung risalah kenabian, penyambung dakwah Nabi SAW di atas muka bumi ini. Tidak berlaku sekarang ini. Kalau dulu-dululah bapak saya cerita, kalau seseorang itu mengembara ke satu-satu tempat, tempat utama yang perlu dituju ialah masjid, ialah surau, pusat-pusat komuniti Islam kalau di luar negara dan sebagainya. Kini tidak tuan-tuan, malahan orang suka duduk jauh daripada surau, duduk jauh daripada masjid. Sedangkan biasanya di rumah-rumah Allah itulah turunnya hidayah Allah, adanya orang-orang yang datang ke rumah-rumah Allah itu yang mana hati mereka itu inginkan Allah dan keredaannya. Mudah-mudahan bila kita bersama dengan mereka dalam masjid, dalam rumah-rumah Allah, di surau-surau itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah bila banyaknya kerosakan di atas muka bumi Allah ini disebabkan tangan-tangan manusia. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terbitnya, berlakunya, lahirnya
kerosakan, kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan sebab-sebab tangan-tangan manusia. Dalam arti kata tangan-tangan manusia yang hati manusia tadi jahat. Hati manusia tadi yang kosong daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan. Sebab itu tuan-tuan, di akhir zaman ini orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat payah. Sangat sukar. Malahan bila menghidupkan itu seolah-olah ia asing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mana sangat baik untuk kita hayati. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan mendapat kefahaman dan seterusnya memberikan semangat dan motivasi untuk kita mencapai, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini. Saya sebutkan matannya tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu, iaitu 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari kiamat, iaitu hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua tuan-tuan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemudi yang hidupnya sentiasa dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allikum bil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, suka kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, dua orang lelaki yang berkasih sayang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang kaya lagi cantik rupawan untuk berzina, mengerjakan maksiat kepada Allah, maka dia menolak dengan mengatakan sesungguhnya aku takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamuhu shimalu ma tunfiqu yaminu. Lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah yang mana sedekahnya tadi tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dan yang akhir sekali, warajulun zakarallahu khalian fafadat 'ainah, lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersunyi seorang diri sehingga mengalir air mata. 7 golongan ini iaitu golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di hari tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan 7 golongan ini kita dapat masuk salah satu pun, alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Yang pertama tadi, pemimpin yang adil. Nah, jadi pemimpin ini tentulah tanggungjawabnya selalu terlalu berat, terlalu besar. Nah, jadi pemerintah tuan-tuan, kerajaan contohnya. Begitu juga daripada sebesar-besar pemimpin hinggalah sekecil-kecil pemimpin kita di rumah, di taman, di kampung kita, di taman perumahan kita, di masjid ini contohnya, hendaklah adil. Kerana ganjaran bagi pemimpin yang adil ini iaitu meletakkan sesuatu pada sesuatu, sesuatu yang patut diletakkan berlawanan dengan zalim.
yaitu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mereka yang memikul tanggung jawab besar ini, tuan-tuan, bila mereka ini adil, maka ganjarannya ialah Allah Subhanahu wa taala naungi golongan ini, pemimpin ini, di hari tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kalau jadi pemimpin rumah tangga, hendaklah adil dalam memimpin rumah tangga. Apatah lagi suami yang mempunyai 4 orang isteri, 3 orang isteri, 2 orang isteri, tentulah mereka ini kena adil juga. Dalam erti kata, pemimpin juga. Mudah-mudahan orang yang adil ini, pemimpin yang adil ini, kerajaan yang adil, pemerintah yang adil, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada mereka, supaya apa? Motivasinya di dunia ini mereka sungguh-sungguh sedaya upaya untuk berlaku adil, untuk berlaku yang benar, untuk jujur memegang amanah Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan kepada mereka. Yang kedua, tuan-tuan, pemuda-pemudi yang hidupnya dihabisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini, tuan-tuan, bukanlah mereka yang duduk dalam masjid sahaja, bukan. Masuk ibadah ini luas lagi daripada itu. Segala seluruh hidupnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa iftitah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita, pekerjaan kita, daripada kita buka mata sampai kita tidur kembali, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dalam hidupnya itu tidak dikaitkan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan lelaki ataupun perempuan, masih muda tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Nak melangkah pun ingat Allah, sama ada langkahnya itu untuk tujuan maksiat ataupun untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ibadah itu luas, tuan-tuan. Bukan sahaja ibadah yang khusus, ibadah yang umum. Kita kerja, makan, minum, bermuamalah, semuanya itu termasuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini juga, tuan-tuan, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Kemudian golongan ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Maksudnya apa, tuan-tuan? Sentiasa berjamaah, sentiasa mengimarahkan masjid, sentiasa bersama-sama dengan ahli jemaah dalam apa-apa urusan, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, ada saja. Tidak kira di masjid ini, tetapi di masjid-masjid yang lain, bukan saja masjid karyanya, di mana saja dia berada, dia sentiasa ingat kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang berhak mengimarahkan rumah-rumah Allah ini ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hari akhirat. Kerana apa, tuan-tuan? Dia melakukan segala ibadahnya itu di masjid Allah ini sebagai saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini menjadi saksi kepadanya bahawa dia beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi disebutkan, banyak hadis disebutkan, mereka yang berulang kali ke masjid Allah Subhanahu wa taala itu dijamin syurga. Maksud berulang kali itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain daripada itu, bukan mencari masyhur, bukan untuk riya, bukan untuk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, pentingnya kita tahu, belajar
ilmu tauhid. Tiga serangkai ini, tiga ilmu ini serentak kita kena belajar. Supaya apa tuan-tuan? Supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang paling baik, yang paling ikhlas. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tasawuf. Tiga rukun ilmu ini perlu berjalan seiring dalam ibadah kita. Contohnya kita sembahyang, kita beriman kepada Allah dalam ilmu tauhid diajar, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, pada Rasul, pada malaikat, pada kiamat, pada qadar itu. Bila kita yakin dengan rukun iman ini, maka dalam situ perintah Allah perlu dilaksanakan. Ikut perintah Nabi, sunnah Nabi, maka kita sembahyang. Bila kita dah yakin perintah Allah itu, bagaimana nak melaksanakan ibadah sembahyang, maka pelajari ilmu fiqh. Fiqh ini dalamnya itu terkandung secara umumnya rukun Islam yang lima. Antaranya salah satunya melaksanakan, menunaikan, mendirikan sembahyang lima waktu sehari semalam. Maka ilmu fiqh ini perlu dipelajari. Agar apa? Agar kita mampu mengerjakan ibadah sembahyang mengikut Nabi SAW. Dalam erti kata, kalau sekarang ni kita tak pernah tengok Nabi SAW sembahyang. Sedangkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita tak pernah tengok Nabi sembahyang. Maka kita ikutlah ulama yang mengajarkan para sahabat sembahyang dilihat oleh tabi'in. Tabi'in sembahyang dilihat oleh tabi'in sampailah kepada ulama pewaris Nabi, sampailah kepada kita. Itu kita pasal sembahyang. Dan dalam sembahyang tadi diperintahkan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab khusyuk ini bab menjaga hati daripada hati yang lalai, daripada hati yang riak, hati yang ingin menunjuk-nunjuk, hati yang rasa bongkak, takbur dan sebagainya. Sembahyang tapi dalam keadaan menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Contohnya, sebab itu kalaulah tauhid dan fiqh saja dibelajar, dia tidak mempelajari ilmu tasawuf ataupun akhlak tadi, maka sembahyangnya itu kualitinya kualitinya sangat-sangat menduga cita, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sembahyang kita tak khusyuk, contohnya sembahyang dalam keadaan tergesa-gesa, sembahyang dalam keadaan lalai hatinya. Kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, tapi lidah saja, hati kita, roh kita, batin kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain daripada Allah menjadi sangat agung dalam hati kita, dalam jiwa kita. Sebab itu tuan-tuan, tiga rukun agama ini perlu kita pelajari serentak seiring. Bukan kita tinggalkan salah satu dulu. Ada seorang sebahagian orang yang beranggapan belajar tauhid dulu, dengan fiqh, tasawuf nanti. Bila tuan-tuan nak belajar? Dia kata nanti dah tua baru belajar. Sebab apa? Tasawuf ni tinggi sangat, sedangkan tasawuf ni sama je. Dia nak memperbaiki tauhid, nak menjernihkan tauhid, nak membersihkan fiqh tadi, mencantikkan lagi. Contohnya tadi sembahyang lah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Contohnya apa? Nanti ada satu lagi golongan tentang bersedekah dalam keadaan sembunyi. Kita akan terangkan lagi satu, bagaimana peranan tasawuf dalam bab sedekah contoh. Kemudian golongan yang ketiga, dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak nasyid-nasyid lagu-lagu ni. Orang bercinta ni menggunakan antaranya intipati ni inilah. Sebab apa?
dua orang lelaki ini bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak cari keridaan Allah, dia bersatu padu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kamu bertolong-tolongan, bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Inilah dalam hadis disebutkan lelaki, dua orang lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia berkasih sayang kerana Allah, berpisahnya itu juga kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya apa tuan-tuan? Bertemu, bertolong-tolongan contohnya, bersatu padu contohnya. Untuk apa? Li'la'i kalimatillah. Menegakkan urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bab dakwah contohnya, nak bangunkan masjid contohnya, bersatu padu dengan duit, dengan tenaga, dengan akal fikiran, nak buat program-program dakwah contohnya, nak buat apa, korban contohnya, nak buat apa, ceramah perdana Maulidur Rasul contohnya, Isra Mi'raj. Maka semua manusia ataupun orang-orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah tadi, mudah-mudahan bila dia ikhlas kerana Allah, Allah akan nilai dan naungi dia di hari kiamat nanti, di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, ada juga tuan-tuan, bila ada lelaki, dua orang lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah, ada juga lelaki-lelaki ataupun orang-orang, tak kiralah lelaki atau perempuan, yang bertemu dan berpisah selain Allah, dia dilawan. Kalau lah ada pemimpin yang adil, tentu ada pemimpin yang zalim. Ataupun yang sederhana, dia zalim pun ada juga, adil pun ada juga, ada juga begitu. Kadang-kadang bila di tengah iman, di tengah meningkat, tengah baik, banyaklah kebaikannya. Bila imannya tengah rendah, mungkinlah banyaklah perkara-perkara kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut tentang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala ini, kita jadikanlah ia sebagai satu tujuan kita. Apa sahaja kawan-kawan kita ni tuan-tuan, kawan mancing ke, kawan keluar malam ke, ngetih ke, semuanya itu pastikan ianya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Nabi disebutkan banyak hadis Nabi, antaranya al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu mengikut agama, perangai, budaya orang yang dikasihinya, orang yang rapat dengannya lah. Kalaulah kawan-kawan kita itu orang yang sukanya apa, maksiat kepada Allah, walaupun kita kata saya tak ikut dia ustaz, saya join je, lepak-lepak je, tapi oleh kerana hadis Nabi tadi, al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang itu berserta sama dengan agama, budaya, kehidupan orang yang dekat dengannya. Walaupun dalam hadis tadi, kekasihnya. Tapi kalau kita dah tiap-tiap malam ngetih dengan dia, mancing udang dengan dia, pergi mana-mana lah, itulah sahabat kita, sahabat baik dia. Kalau dia tak sembahyang tuan-tuan, macam mana mula-mula hari pertama, bulan kedua, eloklah. Tahun pertama hidup lagi. Bila masuk bulan kedua, tahun kedua, tahun ketiga, dah tak sembahyang selalu, kita pula ikut, dia pula jadi ketua, akhirnya kita pun jadi tak sembahyang. Mancing dekat laut, tak sembahyang, kata. Contohnya tuan-tuan. Ini berlaku tuan-tuan, dalam kehidupan kita. Sebab itu penting sangat untuk kita cari orang yang semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuklah bila sebut dua orang lelaki ini, bukan perempuan lelaki, tetapi sekiranya perempuan dan lelaki pun dia berkasih sayang kerana Allah, berpisah kerana Allah, itu sangat baiklah tentunya. Kerana apa? Mudah-mudahan bila bertemu dan berpisah kerana Allah, Allah Subhanahu wa taala pimpin dia, berikan hidayah kepada dia, dijauhkan daripada perkara-perkara yang merosakkan iman. Kalaulah satu terlupa, diingatkan oleh kawan yang lain. Itu penting tuan-tuan.
Kalau kawan kita ini ingatkan kita tentang perkara-perkara akhirat, tengah henti-henti ini, azan, kita tak sembahyang ni, alhamdulillah, bangun kita tunaikan ibadah sembahyang, contoh. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kawan itu bukanlah orang yang ingat kepada Allah, ataupun paling kurang dia jagalah sembahyang, tentulah dia pula beritahu, oh sembahyang isyak ni lama lagi, subuh nanti ada lagi, sampai nak dekat subuh nanti kita sembahyang lah. Akhirnya dengan penatnya, dengan ngantuknya, sampai ke rumah kita lupa kepada Allah, tertidur habis, luputlah sembahyang isyak. Itu baru satu tuan-tuan. Ini contoh yang nampaknya kecil, tapi kesannya dalam hidup kita sangat besar. Sebab itu tuan-tuan, sebagai bapa dan ibu, saya juga bapa dan ibu, pastikan kita tengok siapa kawan-kawan anak-anak kita. Kenalah. Orang dulu kata apa? Jaga tepi kain orang. Ini anak kita, tak kira lah. Tengok, kalau boleh kita siasat beg dia, kalau dia masih sekolah. Kalau dah besar, tengok siapa kawannya. Adakah kawannya ini bersesuaian, bertepatan dengan hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW yang disebutkan tadi, dua orang lelaki bertemu dan berpisah kerana apa? Kerana Allah SWT. Ini sangat penting. Kerana apa tuan-tuan? Itulah yang akan menentukan, mencorakkan kehidupan anak kita daripada sekarang. Kalau tak sampai tengok, kadang-kadang kita biar ditakuti anak kita bercampur dengan orang-orang yang salah, beragih dadah, alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan, dadah tak macam dulu. Dulu dadah kita boleh tahu ini dadah. Sekarang dadah dah macam gula-gula, gambar Donald Duck. Tapi dadah pula sekarang lagi dahsyat daripada dulu, merosakkan urat saraf, urat otak. Bukan sahaja dulu morfin yang asli saja, sekarang dah dibuat drug design. Adalah syaitan-syaitan, jin-jin jahat masuk dalam akal seseorang yang pandai. Dia buat dadah khas yang harganya lebih murah, kos buatnya lebih murah. Untuk apa? Untuk dapat keuntungan lebih lumayan. Tapi kesan kepada generasi muda, orang-orang pengisap dadah ini rosak terus. Sebab tu kita lihat ada pengisap dadah ni, selain akhirnya HIV positif, ada juga di kalangan mereka ni yang cacat otak, kepala gugur. Kalau berzikir tak apa, okey juga tuan-tuan, dapat pahala. Ini gegar je, tak pernah berhenti tuan-tuan. Tidur je berhenti. Saya dah banyak pergilah ke banyak pusat-pusat serenting ni, ada dua tempat saya pun pergi. Ramai rupanya. Ada yang paling tinggi memegang PhD pun ada, isap dadah. Sebab tu pentingnya sahabat anak-anak kita, pentingnya kita tengok siapa yang dia kawan, ke mana dia pergi. Kerana apa? Hadis Nabi ini, Nabi dah berikan kepada kita lama dulu. Sebab apa? Sebab walan tadda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatah. Orang Yahudi, orang Nasrani ini takkan reda pada kita selagi kita tidak ikut milah mereka, jalan-jalan hidup mereka. Nak rosakkan kita saja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bacalah drug design sekarang ni lagi dahsyat. Ada yang tidak boleh ditrace dengan ujian air kencing. Ini lagi bahaya. Sebab tu dia berani. Bila ada agensi dadah kebangsaan dia datang ke sekolah nak buat ujian air kencing, dia tak kisah apa tak tahu. Sebab tak boleh ditrace dengan air kencing. Ada yang telah direka khas, yang mana popular di kalangan pelajar-pelajar sekolah, remaja kita, yang tak boleh dikesan melalui air kencing selepas beberapa jam. Contoh, begitu. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan? Ini bahaya tuan-tuan. Harganya kadang-kadang lebih murah. Kerana apa? Kerana menggunakan bahan kimia yang tidak, memanglah memang menghancurkan orang kan, merosakkan urat saraf di kepala. Akhirnya bila mereka ini rosak urat saraf, susah nak disembuhkan semula. Kalau ketagih tuan-tuan, di Malaysia ni
wallahualam. Tapi rasanya sukar untuk sembuh. Kalau mengikut perawat-perawat Islam, dadah-dadah yang sampai di Asia Tenggara ni datangnya daripada segitiga emas. Segitiga emas di Thailand sana, rumah Thailand. Segitiga emas ni mengeluarkan, bersaing antara satu sindiket ataupun satu kumpulan dadah antarabangsa ni, dia lawan. Dadah siapa paling hebat, paling canggih. Kalau kena pada seseorang, dia tidak akan hilang. Dia akan ketagih sampai mati. Contohnya begitu. Jadi mereka ini menggunakan apa? Menggunakan sami-sami Buddha sana untuk diletakkan sihir dalam dadah tadi. Antara yang dibuat apa? Dipujanya tengkorak, diblender tengkorak tadi dan dimasukkan ke dalam dadah-dadah yang dihantar ke seluruh dunia, terutama di negara-negara umat Islam, Malaysia. Sebab itu kadang-kadang sukar untuk dirawat. Bila kena dadah tu je, dia bukan sahaja dadah saja, tapi ada unsur-unsur di situ, unsur untuk jin atau syaitan, unsur-unsur syirik yang lain, menyebabkan sukar untuk dia melupakan dadah tadi. Dia dah kena dadah tadi, sentiasa terbayang-bayang, teringat-ingat mencari dadah tadi. Sebab tu kalau metod ataupun kaedah rawatan biasa, kadang-kadang sukar untuk sembuh. Kena dibuang ataupun dirawat, dikeluarkan makhluk halus tadi, bentuk sihir tadi, supaya dia mudah untuk kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala naungi tadi, golongan keempat ini. Kemudian golongan yang kelima ini, lelaki yang diajak oleh perempuan yang kaya raya, bangsawan, cantik pula tu, tetapi oleh kerana dia ingat Allah, beriman kepada Allah, maka dia menolak ajakan wanita tadi dengan katanya, ini akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Ada golongan ini tuan-tuan, golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak naungi mereka ini kerana sukar untuk menolak ajakan perempuan yang cantik, lagi kaya raya, untuk berzina. Dahlah cantik, kaya pula tu, ditawan ke, hartawan ke. Siapa yang boleh tolak ni, Allah Ta'ala berikan dia hadiah, berikan dia satu kedudukan yang istimewa di hari akhirat nanti, iaitu satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada tujuh golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala naungi. Tuan-tuan, Nabi Yusuf alaihissalam pun hampir tertewas dengan godaan Zulaikha. Zulaikha ni cantik rupawan tuan-tuan, kaya raya pula tu, isteri kepada Governor Al-Aziz tu. Digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf tu yang punyalah handsome tu hampir tertewas, tergoda. Kalaulah tidak dia nampak, kalaulah bukan dia melihat Burhan Rabbi. Kalau disebutkan, sebahagian ulama mengatakan Burhan itu, dia nampak seolah-olah ayahnya, Nabi Allah Yakub dalam bilik itu. Dia ternampak seolah-olah ayahnya ada dalam bilik itu. Dia terkejut. Sebab itu dia lari daripada Zulaikha. Hingga kan Zulaikha sempat memegang baju daripada belakang, terkoyak baju Nabi Allah Yusuf. Ini sebagian ulama mengatakan Burhan itu ialah melihat adanya seolah-olah gambaran Nabi Allah Yakub di dalam bilik ketika mana Zulaikha dan Nabi Yusuf berada di situ. Ini tuan-tuan, benda ini tak pelik tuan-tuan. Banyak yang gugur iman ni, gugur lah. Bila cantik saja gugur iman, belum lagi diajak berzina, yang lain-lain pun dah gugur. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak ikut peraturan syariat contohnya. Contohnya apa? Berdua-duaan. Wala taqrabuz zina, dengan kamu hampiri zina. Berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram pun, itu antara kaedah bagaimana syaitan menjerumuskan Adam dan Hawa. Kita lah bukan Nabi Adam. Seorang lelaki dan seorang perempuan
tanpa ada orang lain, maka peratusan untuk jatuh tertewas sangat besar. Kerana apa? Yang ketiganya adalah syaitan yang memang mengajak manusia itu untuk jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, diambil kira salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah lelaki yang menolak ajakan untuk berzina, seorang wanita yang cantik rupawan lagi bangsawan. Ha, tuan-tuan, ini dekat dunia zaman sekarang lagilah ramai tuan-tuan, perempuan pula gunakan bedah plastik. Tak cantik pun jadi cantik. Ini lagi bahaya. Jadi jangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua melindungi kita daripada terjebak ataupun jatuh ke dalam perkara-perkara ini. Kemudian golongan keenam tuan-tuan, lelaki ataupun perempuan yang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan hartanya sebagai hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi, diam-diam, orang lain tak tahu. Hingga kan disebutkan dalam hadis ini, tangan kanan, tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Nak ceritanya semua orang tak tahu, dia seorang je dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan-tuan orang begini. Tapi adakah orang yang bersedekah dilihat oleh orang ramai, masuk televisyen, masuk surah khabar, itu tak bagus? Kata Imam Ghazali, sekiranya niat seseorang itu bersedekah, mengeluarkan hartanya, beri hadiah ke apa, ke wakaf dan sebagainya, berzakat ke, niatnya apa? Niatnya untuk mengajak berdakwah orang kepada orang lain yang di luar sana, yang kaya macam dia juga, supaya ikut jejak langkah dia. Berikan hadiah, berikan wakaf, berikan sedekah, berikan zakat. Orang lain nampak, oh, orang kaya ni jutawan pun keluarkan zakat, keluarkan, berikan sedekah, berikan hadiah. Maka di situ dia juga dikira orang yang berdakwah, dapat pahala. Sekiranya orang lain melihat dia punya perbuatan tadi, terbuka untuk bersedekah, terbuka untuk berwakaf, terbuka untuk membayar zakat, maka dia dapat pahala yang besar. Nah, ini perlukan penghayatan. Maksudnya orang tadi dia pun tahu, niatnya dia tahu. Niat inilah ataupun perkara ikhlas inilah yang perlu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Fiqah dah betul dah, dikeluarkan zakat, zahirnya betul, ada keadaannya, nampak hartanya dan sebagainya. Tapi dalam itu susah nak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ciri-cirinya dalam ilmu tasawuf. Ada ciri-ciri orang ikhlas, walaupun tidaklah 100% betul, tapi ciri-cirinya itu menggambarkan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang riya, orang yang takabur, ada ciri-ciri yang disebut oleh ulama. Ciri-ciri orang takabur juga, ciri-ciri orang riya juga. Antaranya apa? Bila dia sembahyang, sembahyang dalam keadaan riya ialah apabila ada orang sembahyangnya panjang. Sembahyangnya itu sujudnya panjang. Tak ada orang, sembahyangnya lagi laju. Jadi ayam. Kalau ada orang, sembahyangnya jadi entik. Dilambat sikit lah. Kalau ada orang, tak ada orang, sembahyangnya jadi ayam. Patut-patut ayam laju. Tapi kalau ada orang, sembahyangnya lambat, sujudnya lambat, takbirnya lambat. Maksudnya apa? Nak tunjuk kepada orang bahawa dia sembahyang khusyuk dan sebagainya. Na'udzubillah. Contoh. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut tentang satu golongan ini, iaitu golongan orang yang bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah sebahagian daripada harta kamu. Untuk apa tuan-tuan? Sebagai satu sedekah. Supaya apa? Supaya harta itu bersih dan juga jiwa kita turut dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang mengeluarkan sedekah, sama ada sedekah yang wajib iaitu zakat katanya, ataupun sedekah sunat, maka Allah Subhanahu wa taala bersihkan harta dan juga bersihkan hati orang yang mengeluarkan sedekah tadi.
tuan-tuan, dekat sebelah ni ada kaunter lembaga zakat Selangor kan. Jadi kalau cukup haul dan nisab, keluarkanlah sebahagian iaitu 2.5% daripada harta tuan-tuan. Mudah-mudahan pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan harta tadi. Maksud bersih apa? Allah Taala beri keberkatan pada harta tadi, ditambahkan lagi harta. Dijaga harta tadi daripada terbakar, hilang, ditipu orang, dicuri. Tuan-tuan, Allah Taala nak ambil harta kita bukan susah. Terbakar contohnya, rumah kita, banyaklah perkara-perkara yang boleh Allah Subhanahu Wa Taala ambil harta kita. Lelaki atau perempuan yang mengganti Allah dalam keadaan bersunyi-sunyian seorang diri hingga mengalir air mata. Ini Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan ganjaran iaitu dinaungi. Di hari akhirat nanti tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menzahirkan, menunjukkan, meninggikan mana-mana orang yang tinggi dan merendahkan mana-mana orang yang rendah. Antaranya ialah bila nampak tujuh golongan yang didaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, menandakan mereka itu adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sayangi, cintai, redai dan masuk ke syurga Allah tanpa hisab contoh. Begitu juga tuan-tuan, dizahirkan, digambarkan bila mana kita menerima buku amalan kita sama ada dengan tangan kanan atau tangan kiri ataupun daripada arah belakang. Kalau tangan kanan, tentulah bahagia golongan ini, orang ini. Ditunjukkan tuan-tuan sebagai memuliakan. Kalau dia jahat, direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia ini tuan-tuan, kita boleh berlakon, kita boleh berpura-pura baik contohnya, dengan pakaian kita, dengan pewarakan kita. Tetapi di hari akhirat nanti, tidak ada satu pun yang boleh kita sembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara golongan yang dapat naungan Allah ini ialah lelaki. Bila hadis kata lelaki, termasuk perempuan juga, yang mana berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak dalam hadis Nabi dalam Al-Quran tersebut, maka dalam keadaan sunyi tadi hingga apabila dia mengingati Allah, jalal dan jamal Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan, hingga kan mengalir air mata. Kerana apa? Kerana rasa kasih, rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang tak ada yang sorang-sorang tu. Tak semestinya tengah-tengah malam tuan-tuan, mungkin tengah-tengah hari, mungkin lepas subuh. Yang pentingnya apa? Di dalam keadaan sunyi. Mungkin bukan suasana yang sunyi, mungkin dia sorang-sorang dalam bilik ataupun di masjid. Orang lain dah balik, dia masih duduk. Boleh kerana dia cuti, bukan dia penting kerja tuan-tuan, dia cuti, masa ada. Maka dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kan aku, bila dia mengingati Allah oleh kerana dia dah kenal ilmu Tauhid, belajar Allah itu sifatnya bagaimana, dah tahu dah Allah itu Maha Agung, dia wujud, Maha Wujud, wajib ada wujud, Allah Ta'ala itu dia tahu, maka dia dapat menghayati jalan dan jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu dia Maha Perkasa contohnya, Maha Bijaksana, Maha Melihat dan sebagainya. Maka mengalir air matanya. Kerana apa? Dia nampak kalaulah dia buat maksiat, Allah Ta'ala tahu. Sama ada yang zahir ataupun yang batin, Allah Ta'ala tahu.
Tapi sifat Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengampun ini menyebabkan Allah tak terus berikan dia siksaan, balasan. Sebab itu kadang-kadang ada dua tuan-tuan, kadang-kadang kita menangis kerana dosa kita banyak. Yang ini bukan sebab dosa dia banyak. Sebab apa? Dia cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, merasai nikmat ataupun kehebatan, keagungan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diterima kita. Dan juga yang lain, mungkinlah bila kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, zikir ni tuan-tuan kena tahu ada yang jihad yang di lidah, kita boleh dengar suara. Ada yang sir, khafi, yang tak ada suara dalam hati dia. Dalam aliran sufia ini ada tuan-tuan. Dua-dua ini, mana-mana yang berkesan pada jiwa seseorang itu sangat baik diamalkan. Kalau tuan-tuan biasanya tahlil misal, tuan-tuan buat sehari semalam, cukup buatlah banyak-banyak. Ada orang tanya, ustaz, ustaz kata banyak-banyak, berapa banyak sebenarnya ustaz? Itu susah nak jawab. Bila kata banyak ni, sebagai ulama kata seperti air yang mengalir, macam sungai yang tak pernah putus kan? Macam itulah. Tapi ustaz pernah, ustaz nak, dia nak bergerak, cakap korang macam mana? Sebab tu ada dua zikir tadi. Ada zikir yang jihad, di lidah. Bila kita nak berurusan, dia masuk ke dalam hati pula zikir tadi. Ada sebutan antara zikir yang diamalkan oleh ulama, yang mana Nabi SAW ajarkan, iaitu zikir ismu zat. Zikir sebut Allah, Allah, Allah dalam hati, tak ada suara. Suara nak bagi sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir inilah yang dikatakan macam air mengalir tadi, ada je. Walaupun kita, lidah kita tidak berzikir, tengah buat, tengah bercakap, hati kita sentiasa mengingati Allah, menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita sentiasa ingat Allah, Allah akan ingat kita untuk dielakkan daripada perbuatan perkara-perkara maksiat. Contohnya tuan-tuan, satu masa kita bekerja, ikut undang-undang, ikut prosedur, tak boleh lepaskan seseorang yang yang telah berkahwin untuk berpoligami. Contoh ya tuan-tuan, ini pengalaman saya sebenarnya. Tapi datang seorang yang dah berkahwin, dia nak berpoligami, diberikan habuan rasuah 10,000. Ustaz, kalau saya lepaskan saya, tanda tangan keputusan untuk saya nikah satu lagi tanpa masuk ke mahkamah, saya bagi saya 10,000. Gelap mata dia, 10,000 banyak tu, boleh deposit beli kereta. Tapi kalau lah kita tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah ambilan. Begitulah kehidupan di luar sana tuan-tuan. Kalau lah kita tidak diingatkan oleh Allah, tapi kenalah kita ingat Allah dulu, baru Allah Ta'ala ingat kita. Kalau lah kita tidak ingat Allah, masa itulah kita tengah dihimpit kesusahan, dihimpit berbagai masalah, perlukan uang ringgit yang begitu banyak, maka kita ambil. Akhirnya kita menerima rasuah. Yang mana rasuah itu berasuah, dan yang menerima rasuah dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu tuan-tuan, tujuh golongan ini, akhirnya kesimpulannya, tujuh golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala naungi di hari akhirat, yang mana tiada naungan melainkan dalam Allah ini. Ketujuh-tujuh golongan ini sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab itu disebutkan tujuh golongan ini, kerana tujuh-tujuh golongan ini diperlukan dalam masyarakat, diperlukan dalam keluarga, diperlukan dalam kehidupan seharian, diperlukan untuk menjawab jabatan awam, swasta, untuk jadi pemimpin. Ini semua diperlukan. Supaya apa? Supaya perjalanan itu adil, semuanya itu baik, jalan lancar dan sebagainya. Kalau suami isteri, jadi suami isteri yang baik. Kalau anak-anak, menjadi anak-anak yang baik dan sebagainya. Mudah-mudahan tujuh golongan ini kita, menjadikan kita bertambah hampir dengan Allah, bermotivasi tinggi untuk kita menjadi salah satu daripada tujuh golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Wallahu a'lam. Aku lukau lihada wa
astaghfirullahaladzim walakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.